Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad, tentunya di channel Z Ahmad. Dan kali ini saya akan kembali mengedit foto dengan aplikasi PicsArt. Namun berbeda dengan yang kemarin, kalau kemarin itu saya membuat aplikasi membuat edit foto dengan itu apa aplikasi PicsArt tapi bokeh. Kali ini saya akan membuat foto dengan double exposure. Kayak apa double exposure? Seperti ini. Seperti itulah tadi contoh foto double exposure. Untuk itu di sini akan saya buat cara membuatnya dengan aplikasi PicsArt, cukup mudah dan gampang dipahami. Oke, untuk itu kita langsung ke tutorialnya ya. Pertama, seperti biasa kalian buka aplikasi PicsArt-nya. Kemudian klik tanda draw di sini. Kemudian pilih kanvas berwarna putih. Pilih ukuran yang paling besar ini 2048 kali atau 4 banding 3 ya. Ini karena saya sudah memilih, kita langsung klik di sini. Nah, seperti ini untuk memudahkan kita mode landscape dulu ya, biar gampang editnya. Oke, setelah kita klik tadi gambar kanvasnya, kita pilih gambar tambahkan foto yang ada di sebelah kanan ini. Kita pilih foto yang mau kita edit. Saya contoh seperti ini. Sedikit tips dari saya, apabila kalian ingin membuat double exposure, usahakan foto backgroundnya itu polos. Kalau nggak putih ya hitam, dan objeknya pun harus polos. Itu agar kita lebih mudah mengeditnya. Itu saja tips sedikit dari saya. Setelah kita potong, kita klik tanda centang di sini. Kita paskan, kita taruh di agak ke atas ya. Oke. Setelah itu kita klik layer. Kita pilih empty layer lagi. Kemudian kita tambahkan foto. Pilih foto lagi, kita pilih foto yang ini, klik tanda centang. Dan untuk menghilangkan tampilan layer ini, kita klik gambar layer 2 kali. Oke, kemudian kita bisa putar posisinya seperti ini ya. Kita geser lagi. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, kita paskan, kemudian kita perkecil. Nah, seperti ini. Setelah ini selesai, kita klik layer lagi. Kita pilih layer, pilih empty layer. Setelah itu kita klik tambahkan foto di sini. Setelah itu kita pilih foto gedung yang ini. Ini untuk foto gedung-gedung ini kalian bisa download di nanti, linknya ada di kolom deskripsi ya guys. Setelah ini kita nggak usah kita crop, langsung kita centang aja. Kemudian kita untuk menghilangkan layer ini seperti biasa, kita klik layer 2 kali, kita geser seperti ini. Ini terserah kalian mau menghadap ke atas atau ke bawah, terserah ya. Tapi kalau saya sih, menurut saya itu lebih bagusan ke bawah. Oke, setelah seperti ini kita perbesar lagi. Oke, kalau sudah kita pilih layer yang ini, kemudian kita gambar ini, yang layer yang ini kita pilih screen. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Setelah ini seperti ini, kita hapus di bagian yang akan kita tidak akan kena exposure-nya. Kita pilih di muka, karena di muka menurut saya itu akan saya hilangkan. Untuk ini kalian bisa pas-paskan sesuai dengan badannya. Kita untuk mengaturnya, kita pilih transform di sini. Kita bisa geser seperti ini ataupun seperti ini ataupun seperti ini. Nah, ini menurut saya ini lebih bagus ya. Oke, setelah seperti ini kita klik tanda centang di sini.
Nah, setelah itu kita langsung ke edit foto. Kita hilangkan ini saja. Oke, sebentar, ini kita hapus ya bagian yang tidak akan kena. Oke, kalau sudah kita klik tanda centang di sini, kita edit. Pilih tools, pilih crop agar gambarnya lebih besar. Kita crop dulu. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, klik tanda centang, kemudian kita pilih efek. Pilih efek yang dodger ini. Kemudian kita bisa settingnya. Kita pilih seperti ini. Oke, kira-kira seperti inilah ya. Nah, kemudian kita tools lagi. Kita kurvenya kita naik dan turunkan agar lebih gambarnya, exposure-nya itu lebih kena ya guys. Sebelah bawah kita naikkan agak dikit. Oke. Begini, kemudian begini. Oke. Ini sesuai selera kalian ya, kalian bisa naikkan, bisa turunkan, itu terserah. Oke, kalau sudah kita klik tanda centang. Setelah ini kita jadi, kita bisa tambahkan efek lagi. Saya pilih HDR, kemudian klik untuk mengatur saturasinya, kita naikkan sedikit, fade-nya kita turunin, blur-nya kita hilangkan saja. Oke, setelah itu unsharp kita turunin menjadi 50. Oke, 60. Kita klik contrain. Nah, ya seperti inilah kira-kira jadinya. Oke, kalian kalau sudah seperti ini, tinggal klik tanda anak panah sini, kita tinggal save to gallery. Oke, sekian dulu tutorialnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan dicoba, dan apabila ada pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar lebih bisa bermanfaat. Oke. Sekian dulu darinya, bye-bye, saya Ahmad.